Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Nasrullah. Bermula dari pendampingan individu yang kelima kemarin, beberapa JGP belum sempat saya tulis jawaban waktu pelaksanaan coaching kemarin. Jadi setelahnya itu perlu saya translate dari hasil rekaman kemarin. Jadi rekaman coaching kemarin biar menjadi teks. Jadi kita tidak perlu ngetik lagi. Caranya sebagai berikut. Silahkan teman-teman klik masuk ke sini teman-temannya. Jadi masuk ke Auris ini, aurisai.io di sini teman-temannya. aurisai.io. Kemudian silahkan teman-teman pilih bahasa dulu. Kita pilih bahasa Indonesia dulu di sini. Nah, seperti itu. Silahkan teman-teman klik masuk di sini. Masuk. Silakan teman-teman masuk dengan login with Google. Kita pilih aja email teman-teman seperti biasa. Nah, sudah masuk ke sini. Silakan teman-teman isi ininya ya. What is your role ini, misalnya jadi indikator dan segala macamnya. Tapi walaupun teman-teman tidak mau ngisi ini juga, silakan, tidak usah, di skip saja boleh teman-teman seperti ini. Kemudian start now ini. Silakan teman-teman langsung kalau mau teman-teman di sini teman-teman select file from computer. Ini ada mp4.mov, wmv, mp3, m4a, wav dan flac ini teman-teman ya. Jadi extensionnya harus ini. Jadi teman-teman silakan diklik dicari di komputer. Misalnya saya cari yang ini. Misalnya contoh saja teman-temannya, cari di sini saja. Nah, ini rekaman misalnya, saya tarik aja ke sini. Nah, begini. Nah, seperti ini. Kemudian silakan teman-teman cari bahasanya. Kita pakai bahasa yang di atas sendiri nih, bahasa. Setelah itu silakan klik upload. Ya, seperti ini. Proses uploadnya lumayan cepat, tapi tergantung dari ukuran filenya. Yang mana ini proses, kita tunggu. Ini proses transcribingnya, kita tunggu aja beberapa saat. Proses transcribingnya agak lama, memerlukan waktu beberapa menit. Nah, ini sudah hampir 99% proses transcribingnya. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, ini sudah seperti ini. Kita tunggu lagi sampai keluar ntar lagi proses translate-nya. Jadi seperti ini, silahkan diklik dulu. Nah, ini sama teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Jadi sesuai dengan dari hasil sini ditranslate ke sini teman-teman. Seperti itu. Setelah itu tinggal teman-teman download saja seperti ini. Teks saja dalam bentuk docs. Atau boleh teman-teman dalam bentuk TXT, teks. Silahkan teman-teman mau yang sebelah mana, mau dalam bentuk docx atau dalam bentuk TXT. Silahkan teman-teman diklik saja. Download. Seperti ini. Yang sudah selesai seperti ini teman-teman. Tinggal teman-teman seperti ini. Tinggal teman-teman edit sendiri di Microsoft Word. Seperti itu teman-teman. Mantap teman-teman ya. Semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman dan dapat mempermudah pekerjaan teman-teman. Demikian tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.